Diduga akibat korsleting pada aki, mobil pickup ludes terbakar di Jalan Tanjung Barat Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Mobil yang membawa alat genset tersebut sempat meledak dan beruntung ketiga penumpang berhasil selamat. Api besar berkobar menghanguskan mobil pickup bernomor polisi B9641 SAK di Jalan Tanjung Duren Barat Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sempat terjadi ledakan di mobil yang membawa alat genset tersebut, namun ketiga penumpang mobil tersebut dinyatakan selamat. Insiden tersebut terjadi saat pengendara motor memberitahu sopir pickup tentang adanya percikan api dari bawah mobil. Dalam insiden yang terjadi berdekatan dengan SPBU ini, sopir sempat turun dan meminta bantuan alat APAR ke petugas SPBU. Namun karena mobil sempat terdengar suara ledakan, sopir pun tidak berani mendekat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan mobil. Akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas macet total.